Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Rias dari Bulutin Mutiara dan ketika ini saya berada di loji Ruatan Air Sungai 2 dan di belakang saya ini adalah dua unit injap kawalan air yang berukuran 1200 ml yang akan ditukar pada 10 Januari nanti. Ini salah satu injap lah yang bocor dan perlu ditukar oleh pihak PDA pada gangguan bekalan air berjadual jangka pada 10 hingga 14 Januari ini. Ini salah satu kami dimaklumkan, salah satu injap berada di sini dan satu lagi injap berada di lokasi yang satu lagi tapi dalam kawasan sama di loji rawatan air. Pada 10 pagi ini skuad Bulutin Mutiara sekali lagi ke loji rawatan air di Sungai 2 bagi melihat sendiri anggota Jabatan Pengeluaran bagi Pempadanan Bekalan Air Pulau Pinang PBA membuat persiapan sebelum pelaksanaan rancangan gangguan bekalan air berjadual yang akan bermula pada 10 hari bulan hingga 14 Januari ini. Selasa lepas di sini masih lagi dapat dilihat air melimpah ekoran injap paip ukuran 1200 mm yang bocor. Tetapi kerja-kerja mengepam air keluar dari kawasan ini telah dilaksanakan pada petang Selasa lepas juga melibatkan 6 paip air. Difahamkan pada 11 malam iaitu pada 9 Januari, pengoperasi mengepam air di muka sauk lahar tiang akan dihentikan disusuli penghentian operasi loji rawatan air Sungai 2 di sini pada jam berikutnya. Jadi semasa pergantian injap paip 1200 mm di sini, limpahan air akan berlaku lagi yang mungkin memerlukan pam tambahan. Seterusnya proses pergantian dua injap besar di sini di samping kerja-kerja penambahbaikan di 22 lokaliti lain di seluruh Pulau Pinang akan mengakibatkan gangguan bekalan air yang berjadual selama 72 jam sehingga iaitu 14 Januari pada tahun ini.